Welcome to my channel. Kali ini kita akan mereview Coca-Cola untuk Olimpiade 2020 di Jepang. Coca-Cola ini desainnya khusus untuk Olimpiade 2020. Bentuknya sangat limited. Rasanya, kita coba rasanya ya, seperti apa rasanya. Rasanya sama aja sih, cuma ini dia punya apa, kalengnya ini dari aluminium. Harganya juga lebih mahal dari yang biasa. Bentuknya seperti ini ya. Ini bentuknya nih. Sekarang kita akan coba Coca-Cola yang rasanya apel. Kalau dari bentuk botolnya ini sama aja dari plastik, hanya rasanya aja campur rasa apel. Coba ya, Coca-Cola rasa apel. Gasnya lebih kenceng. Coca-Cola rasa apel. Jadi ada rasa apelnya. Terus ini campur Coca-Cola ya, Coca-Cola rasa apel. Tapi yang kayaknya lebih enak original sih. Oke guys, ini kalian review dari kami, Rona. Cek mengenai Coca-Cola limited edition untuk Olimpiade 2020 di Jepang. Semoga informasi ini bermanfaat dan berguna buat Anda semuanya. Jika Anda menyukai video ini, please like dan komen jika Anda ingin bertanya. Dan jangan lupa subscribe. Oke guys, sampai ketemu lagi di channel kami selanjutnya. See you.